pergantian tahun yang biasa digunakan untuk kumpul keluarga dengan melakukan perayaan kecil atau sekedar libur bersama, sepertinya hal itu tidak dilakukan Bella Sofie di momen pergantian tahun ini. Pasalnya Bella sudah menerima tawaran manggung bersama Ozzy Syaputra di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Bella sengaja memilih tawaran pekerjaan di malam tahun baru, di mana sanak keluarga Bella sudah mengerti betul atas kesibukan dirinya di dunia hiburan sebagai pemain film dan penyanyi. Alhamdulillah ya, gitu malam tahun baru ini biasanya kan kita sama keluarga kayak tahun-tahun kemarin. Jadi tahun ini emang kita itu kerja, jadi keluarga juga udah ngerti. Jadi setelah kita ntar nyanyi, mungkin ntar baru kumpul bareng keluarga. Meski tidak menghabiskan waktu malam pergantian tahun bersama keluarga tercinta, bukan berarti Bella Sofie melupakan keluarganya. Bella mengaku usai mengisi acara, ia baru akan melakukan liburan bersama keluarganya yang sudah Bella lakukan jauh-jauh hari sebelum momen pergantian tahun nanti. Kalau misalnya kita kerja dulu deh keluarga ntar, jadi mungkin setelah ini juga aku ada nyiapin mau liburan sama keluarga aku ada 2 hari gitu. Jadi aku bagi waktu aja gitu. Jadi tahun baru ini benar-benar mau cari uang dan fee-nya lumayan ya gitu. Jadi aja juga kita udah ramai juga kan, ada manajer. Manajer ada. Ada backing vokal, ada penata riasnya, jadi ya. Jadi udah kita ke sana 6 orang ya. 8. Oh, 8. 8.